Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di KM Office. Hari ini ada sesuatu yang spesial. Kebetulan saya bersama-sama dengan Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu hadir Pak Jokan. Kemudian ini ada perwakilan dari Kacamania. Dan tujuan kita datang ke sini sebenarnya dalam rangka silaturahmi, karena kebetulan ada supporter Madura United yang baru menjalani ibadah umroh dari ikut lomba kemarin. Cuman saya sebenarnya tidak akan membahas soal ibadah umrohnya, tetapi ini menjadi umroh yang spesial. Yang spesialnya ini yang akan kita bahas. Pertama adalah ini menjadi peserta apa? Orang yang umroh di masa COVID-19. Jadi sejak Arab Saudi memberi pembatasan terhadap kedatangan jamaah umroh pada Februari sampai hari ini kebetulan namanya Pak Nurfa'i ya. Ini menjadi peserta ibadah umroh yang pertama kali ya, anggap pertama kali, karena memang sebelumnya ada dua sebenarnya yang datang, cuman hanya sampai ke Mekah dari berbagai ceritanya, dan ini adalah sebenarnya pemberangkatan tahun ketiga. Tak ngomong-ngomong yang dari Jawa Timur sekarang, yang dari Jawa Timur ada berapa orang yang dari apa yang diketahui peserta umroh yang datang? Untuk rombongan yang dari Jawa Timur, yang kebetulan barengan sama saya itu ada 5. Kebetulan dari Situ Bondo 1, terus Jombang 1, Surabaya 1, Madura 1. Madura 2, berarti 5 orang. Nah, itu pun umurnya ada yang 18 sampai 50, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang dari 18. Oh, jadi umroh, karena peraturannya seperti itu. Umroh yang ini, yang masa COVID ini ada pembatasan ada usia? Ada pembatasan usia. Jadi, ya waktu fit-fitnya lah, karena umurnya nggak sampai lebih dari 50. Oh, nggak boleh lebih. Ya, seharusnya memang Mbak Husein yang kebetulan datang ke sini juga, dia sebagai salah satu pemenang ikut berangkat juga umroh ya. Iya. Cuman karena dia kelebihan usia. Kelebihan usia, makanya ditunda. Tetap berangkat insya Allah, kalau nanti peraturan pas COVID sudah selesai, insya Allah Mbak Husein tetap berangkat. Oh iya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi di sana waktu ibadah umroh ini? Terutama apakah akses-akses yang misalnya mau menuju ke Ka'bah itu ada ribet karena banyak orang, sekarang bagaimana dengan kondisi? Alhamdulillah, kebetulan ya ada plus minusnya lah. Kebetulan saya ini sekarang puas ya nggak puas. Puasnya karena saya itu di sana mendapatkan pengawalan ketat. Di Ka'bah itu begitu longgar, jaraknya 2 meter, 2 meter, jadi alhamdulillah untuk ibadah itu konsentrasi, nggak ada gangguan dari apapun. Biasanya kan kalau hari-hari biasa penuh, mau doa digentur orang kan nggak fokus gitu. Tapi pas pandemi ini alhamdulillah saya dapat pengawalan yang spesial. Istilahnya pengawalan ketat dengan jarak yang 2 meter, jadi untuk melaksanakan ibadah itu fokus, nggak ada gangguan sama sekali. Itu minusnya, karena kami tidak bisa pergi ziarah ke tempat ziarah ke mana, ke Jabal apa, Jabal Nur, itu tidak bisa, soalnya itu ditutup semua gitu. Oh, jadi tempat-tempat ziarah? Tempat ziarah memang ditutup. Pokoknya yang banyak dikerumuni oleh orang-orang itu mesti ditutup sama pemerintah sana. Mas, ngomong-ngomong ini, soal protokol kesehatan, gimana nih ceritanya? Misalnya kan semuanya harus dites apa, coba sebelum umroh itu berapa kali dilakukan? Saya sebelum berangkat, pertama rapid test di sini, di Pamekasan, alhamdulillah negatif. Terus berangkat ke Jakarta, itu di swab, alhamdulillah negatif juga. Di karantina satu hari satu malam di swab, alhamdulillah negatif. Terus keesokan harinya sebelum berangkat harus di karantina, harus di swab di Jakarta, di karantina juga, di karantina satu hari satu malam, di karantina swab negatif baru berangkat. Begitu juga nyampe ke Madinah, itu di karantina lagi berapa hari di Madinah itu dua hari dua malam di karantina. Begitu saya turun dari bis, langsung pengawalan dijaga, masuk hotel, langsung masuk kamar, itu dilarang keluar kamar sebelum hasil swabnya keluar. Oh, jadi turun dari bandara langsung masuk kamar, langsung bis menuju ke Madinah, ke hotel, dari hotel masuk kamar, itu sudah peraturan pemerintah sana dilarang keluar kamar, jangankan keluar hotel, keluar kamar itu tidak boleh.
Saking begitu ketatnya protokol di sana. Selama 2 hari 2 malam. Selama 2 hari 2 malam. Setelah itu baru boleh. Nah, setelah itu setelah selesai swabnya sudah selesai, terus ada pengumuman bahwa negatif semua. Nah, itu baru kami bebas di sana. Untuk melaksanakan ibadah ke Masjid Nabawi itu sudah bebas. Berapa hari di Madinah? Saya di Madinah kebetulan 6 hari, tapi yang bebas itu cuma 4 hari. Soalnya yang 2 harinya masa karantina di sana. Kemudian di Mekah berapa hari? Di Mekah 3 hari. Kalau di Mekah enggak di swab lagi, soalnya sudah di swab di Madinah. Terus tentang masker apa semuanya? Apa yang bisa diceritakan dengan ini soal protokol kesehatan? Kalau masalah masker untuk di Mekah itu saya sangat salut sekali untuk pemerintah sana, karena mereka itu di sana mengeluarkan aturan yang sangat sangat ketatnya. Karena di sana itu jangankan tidak pakai masker, masker di sini aja di bawah hidung itu langsung kena denda 1.250.000, langsung harus bayar. Kalau rupiah ya? Kalau misalkan dirupiahkan. Kalau tidak pakai, misalkan tidak pakai sama sekali, itu malah identitasnya yang ditarik. Itu katanya yang pernah kejadian di sana itu 4 juta. Kalau gini, di bawah hidung 1.250.000. Nah, itu peraturan di sana. Harus itu harus bayar, nggak ada ampun. Terus, kalau biasanya itu kan biasanya agak ramai tuku-tuku di sana, apa terus pasar orang-orang belanja itu gimana buat di sini misalnya? Ya, kalau masalah kondisi ekonomi, kalau menurut pengamatan saya ya kayaknya lebih parah dengan di sini, dengan di Madura lah, di Indonesia umumnya lebih parah. Soalnya di sana itu kan yang diharapkan para jemaah, penghasilan yang didapatkan dari para jemaah. Kebetulan sekarang yang waktu saya berangkat aja dari Indonesia, seluruh Indonesia itu hanya 154. Bayangkan, biasanya 150.000 itu 154 orang cuma. Jadi toko-toko itu tutup semua, hotel-hotel tutup semua. Jadi toko yang buka hanya satu-satu itu nggak ada yang beli. Lebih parah dengan di Indonesia malah, kalau faktor ekonomi lah. Dari pertokoan di sekitar Masjidil Haram itu, sama Madinah juga seperti itu. Tentang protokol kesehatan sudah. Setelah pulang ini juga diperiksa lagi. Aduh, ini setelah pulang ya. Kami itu enggak, sebetulnya di Mekah itu enggak di swab lagi. Cuman begitu pulang nyampe ke saya kan dari Madinah kan belum 14 hari, aturan swab kan 14 hari. Itu kan saya kan cuman 9 hari. Jadi berlakunya hasil tes itu masih berlaku karena belum 14 hari. Tapi begitu nyampe di Jakarta, saya malah di karantina lagi, nggak langsung pulang ke rumah. Berapa hari karantina? Satu hari satu malam. Begitu dari pesawat keluar bandara itu langsung pengawalan lagi, masuk hotel lagi, di karantina satu hari satu malam. Terus di swab lagi. Nah, baru dinyatakan negatif. Nah, itu baru saya bisa pulang gitu. Perasaan Anda ketika umroh di masa yang sekarang itu gimana? Ini kan sebenarnya kalau jadwal umrohnya itu Februari tahun lalu, tetapi tertunda karena COVID, dan ternyata dia mendapatkan rezeki bisa umroh di masa COVID, dan tadi malam ditutup lagi nih. Apa perasaan Anda bisa menjalankan umroh ya, sementara banyak orang yang kesulitan untuk bisa mendapat kesempatan? Kalau perasaan saya tuh sangat sangat bersyukur, alhamdulillah, walaupun saya itu tidak bisa jalan-jalan, anggap siaran-siaran itu tidak bisa tertutup, tapi saya itu merasa puas karena diwajibnya itu, waktu melaksanakan umroh itu wajibnya itu ya, saya sangat bersyukur karena kelebihannya sempurna, sangat sempurna, tidak ada istilahnya gangguan dari pemerintah. Jadi walaupun di masa pandemi ini kurang begitu leluasa, tapi saya tetap bersyukur karena lebih afdol, kita lebih khusyuk ya. Jadi berdoa apa itu sholat lebih khusyuk ketimbang hari-hari biasa, karena saking penuhnya orang-orang itu. Bayangkan orang begitu mau sholat kena bentur, kalau saya jarak 2 meter malah, 2 meter. Jadi longgar, jadi leluasa. Kalau di bis itu juga longgar juga? Di bis ya jarak satu kursi, berarti satu kursi,
Tiga kursi itu isi dua orang, empat kursi dua orang gitu, harus jarak satu-satu. Oh, kalau di anu kursinya di? Nah, di kursinya di jarak yang di tengah nggak dipakai, harus di pinggir-pinggir gitu. Cukup. Sementara ini cukup dulu tentang perbincangan ini, dan selanjutnya kita break dulu. Tujuan awal program ini kami pertama ingin menjalin semacam kedekatan dengan supporter kami yang letaknya di empat kabupaten yang jauh nilai ini, dan kami lebih bersyukur juga saat kami menawarkan program tersebut, ternyata program yang kami inginkan itu menjadi program yang juga menarik untuk supporter, kemudian sponsor tersebut kemudian menindaklanjuti dengan metode sistem seperti ini. Di luar itu, sponsor ini di kegiatan-kegiatan lain yang berkumpulan di Komedi Manusia, khususnya di hari ini di masa-masa pandemi. Ketika awal misalnya gagal berangkat di bulan Februari, apa perasaan Madura United selaku penanggung jawab? Ya, kami sempat juga sering berkomunikasi dengan pihak sponsor tersebut, dan dalam hal ini bekerja untuk melakukan apa yang sudah menjadi agenda penting di kegiatan tersebut. Namun, ya kami juga memahami apa yang menjadi dasar keberangkatnya teman-teman kemarin, tentunya yang membanggakan teman-teman karena faktor ya pandemi seperti yang kita ketahui hari ini cukup merepotkan semua orang, bahkan bukan hanya pemerintah kita, termasuk pemerintah yang dalam hal ini yang menempuh jamaah umat tersebut, karena ini Saudi Arabia juga merepotkan, bahkan ditutup untuk jadwal keberangkatan umroh dan haji. Setelah selesai ini datang, mereka kita kami, datang kami sini. Kami senang, kami apresiasi sponsor kami. Terima kasih banyak atas apa yang sudah dilakukan untuk sponsor kami. Semoga apa yang menjadi program ini tetap berjalan berkesinambungan, bahkan bukan hanya di kegiatan ini, di kegiatan yang lain juga. Terima kasih sekali lagi. Kami bangga atas kerjasama yang sudah terjadi.